Di Angkasa Puri. Apapun Syarin, Hari Orang Kelainan Upaya ataupun OKU sedunia sebenarnya telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB pada Oktober 1952 dengan menetapkan 3 Disember setiap tahun sebagai acara sambutannya. Dan sejak itu, Malaysia tidak pernah pun sekali-sekala ketinggalan untuk meraihkan golongan istimewa ini pada acara sambutan yang cukup meriah di peringkat kebangsaan, dan ini pastinya memberikan satu makna yang cukup besar kepada golongan istimewa ini. Syarin, saya difahamkan golongan OKU ini mewakili kira-kira 10 hingga 15% daripada keseluruhan populasi di Malaysia. Tidak kiralah berapa pun jumlah mereka, kecil ataupun besar, kita tidak wajar untuk menjadikan mereka ini sebagai second class citizen. Sebaliknya, mengiktiraf peranan dan sumbangan mereka dalam kelompok masyarakat, kerana kita faham golongan OKU ini juga mempunyai potensi dan juga bakat yang cukup besar dalam pelbagai bidang. Arena sukan misalnya, kita tahu nama-nama besar seperti Ridzwan Puzi, Abdul Latif Romli telah pun melakar kejayaan yang cukup membanggakan buat Malaysia dalam temasya sukan besar di peringkat antarabangsa. Juga pendidikan, Kerajaan Pakatan Harapan telah pun melaksanakan dasar penolakan sifar ataupun zero reject policy untuk memberikan peluang lebih besar kepada anak-anak OKU mendapatkan akses pendidikan di sekolah aliran perdana bersama kanak-kanak normal. Acara sambutan Hari OKU Sedunia Peringkat Kebangsaan telah pun berlangsung di Pusat Kecemerlangan Paralimpik Malaysia di Kampung Pandan, yang memang cukup cantik dengan fasiliti sukan yang cukup bertaraf antarabangsa untuk kita mengasah bakat mereka dalam bidang sukan. Akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail kira-kira pukul 10 pagi nanti. Namun acara telah pun bermula pukul 9 pagi tadi dengan program Wheel Walk Fun Run ataupun larian sejauh 1.5 km. Kita nak tanya sendiri bersama kakak-kakak dan abang kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar kak, abang? Tadi dah lari jauh. Macam mana pengalaman berlari bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga semua? Kak Norsia? Norisa. Macam mana kak? Kita nak kongsikan kepada Malaysia. Okey, rasa happy lah sebabnya kami bukan selalu dapat berkumpul. Yeah. So yang bila dapat berkumpul macam ni, kami bertemu balik semula kawan-kawan kami yang lama kami telah terpisah, dan kami dapat berkongsi balik cerita-cerita pengalaman, kerja semua. Dan dapat lari bersama-sama dengan keadaan ketawa lah. Tak adalah macam serius nak menang kan? Tak ada. Kita orang gelak-gelak. Tapi seronok dapat pingat ni. Ini kenangan lah kak. Ini kenangan. Kita nak tanya abang pula. Abang, nama abang siapa bang? Fuad bin Sanusi. Macam mana bang, seronok ke tak kita dapat jumpa kawan-kawan sekali-sekala pada hujung minggu, bersukan pula pada Hari OKU Sedunia ni bang? Saya rasa seronok lah, dapat jumpa kawan-kawan semua. Lepas ni minum kopi lah. Minum kopi. Okey kak, sikit. Apa yang akan harapkan ucapan untuk rakyat Malaysia supaya kita terus menjaga kebajikan OKU, hormat OKU, terus iktiraf peranan OKU, mungkin sesuatu ingin dikatakan? Okey kak. Alah, tak nak. Ambil tahulah apa ni kepentingan macam kegunaan parking ke apa ke semua, memang kena ingat OKU lah sebab kita susah nak turun ke nak pergi mana-mana. Toilet yang paling penting. Selamat Hari OKU Sedunia. Baik, terima kasih kakak-kakak, abang-abang. Baik, saya difahamkan hari ini juga akan berlangsung pelancaran platform kutipan dana secara dalam talian yang dinamakan Tabung Emas untuk membantu atlet Paralimpik negara dalam menghadapi temasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Anda boleh membuat turun aplikasinya dalam Boost. Sekian dahulu, saya akan bawakan perkembangan semasa dan juga intipati ucapan Timbalan Perdana Menteri dalam Buletin Berita Nasional RTM. Kita kembali bersama Syarin di Angkasa Puri. Syarin, ke sini anda. Kami tunggu.